Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 4 di Quran surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Pertanyaan. Keterangan. Quran surat Al-Baqarah ayat 170, Quran surat Al-Maidah ayat 104 dan Quran surat Luqman ayat 21 intinya sama. Pertanyaan, apakah ketiga surat dan ayat tersebut yang dijadikan dasar melakukan tahlil, yasinan atau tradisi yang dilestarikan? Apakah mereka ini termasuk orang yang tidak diampuni dosa-dosanya karena tidak mengikuti petunjuk, yakni kitab Allah dan sunnah nabinya, Ustaz? Kita tidak membicarakan yasinan, tidak membicarakan tahlilan. Apa ada tuh kalimat itu, yasinan, tahlilan? Ya. Jadi arahmu jangan ke sana saja. Coba kamu baca lagi. Ya. Selain surat Al-Baqarah tadi, coba. Surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, terus sekali dibaca lagi lanjutnya. Quran surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka? Sudah. Anda bicara tahlilan itu. Anda bicara yasinan. Tidak ada. Ya, kan tidak ada kan? Sudah, sekarang perbandingkan saudara. Ya. Surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Ahzab 36. Surat
Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Satu lagi, An-Nisa 65. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini coba saudara perhatikan. Dalam surat Nur ayat 51 tadi, Allah menjelaskan orang yang beriman itu kalau diseru untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak ada jawaban lain kecuali jawabannya sami'na wa ata'na. Sami'na, saya mendengar, wa ata'na, saya taat. Jadi apa yang diperintahkan Allah didengar dan ditaati. Apa yang dilarang oleh Allah didengar dan ditaati untuk ditinggalkan. Ayat 65 surat An-Nisa, Allah menjelaskan, kalau kamu orang yang beriman betul, menerima keputusan Allah dan Rasul itu dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tidak ada rasa keberatan sedikit pun menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Surat Al-Ahzab ayat 36, Allah menjelaskan, kalau orang yang bertakwa itu, kalau Allah dan Rasulullah sudah membuat suatu ketetapan, tidak akan ada pilihan lain. Ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan, tidak ada pilihan lain. Barang siapa ada pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat, sesat. Faqad dhalla dhalalan mubina, dan sesat yang nyata. Maka orang yang beriman, orang bertakwa itu, apapun yang menjadi keputusan Allah dan Rasul, itulah pilihannya, enggak ada pilihan lain. Nah, sekarang ada, kalau memang kamu beriman, diseru, ya, diseru. Pada ayat tadi surat Maidah Al-Maidah 104 diterangkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, kalau kamu dipanggil, mari ikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah apa? Quran. Wa ila rasul, dan ikuti Rasul, Rasulullah. Dia tidak menjawab sami'na wa ata'na, tapi jawabnya qulu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak, saya tidak mengikuti kecuali apa yang sudah saya dapati dari bapak-bapak saya dulu. Padahal tadi, kalau kamu beriman, dikatakan oleh Allah tadi, kalau Allah dan Rasul buat keputusan, tidak ada pilihan lain.
Dan dia, kamu mengantarkan iman, diajak mengikuti Allah, diajak mengikuti Rasulullah, malah nekat, tidak, saya ikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya saja. Bapak saya dulu tiap tanggal 1 surah ya kungkum kok. Tiap tanggal 1 surah ya, ya keliling itu pager Mangkunegaran itu kok. Tiap tanggal 1 surah ya ngiring kebu kok. Ya. Tiap wetone ya dibancai kok. Kan gitu lah bapak-bapaknya dulu itu. Bapak-bapak saya dulu setiap akan metik pari di sawah itu juga diselameti. Akar bakar bakar batu merah diselameti. Ngedeke omah di selameti dhuwur karo dikai degan karo pari. Iya enggak? Nah. Ini bapak-bapaknya dulu. Nah, supaya apa? Kalau jadi manten pakai kembar mayang, mbah-mbah dulu ya gitu. Kenapa kalau enggak pakai itu? Ya. Padahal kalau kamu mempercayai keselamatan mantennya ada kaitan dengan kembar mayang, syirik, seolah-olah nyelamatkan kamu itu kembar mayang. Seolah-olah yang menyelamatkan kamu bikin rumah. Nah, kamu tahu enggak? Mobile menteri BUMN. Arep mangkat itu diruat. Apa yang terjadi? Nah, padahal wis diruat. Itu kan diwelehke oleh Allah. Jadi jangan selamat itu seolah-olah di situ. Nah, gitulah. Nah, kalau kamu orang yang beriman, yang begitu-begitu itu tidak cocok dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Walaupun dahulu selalu mengadakan seperti itu, selamatan-selamatan dan sebagainya lah. Ya. Mau punya kerja juga milih hari baik, ya. Weton baik. Ya kan Anda tahu weton baik, hari baik, katanya ditanyakan yang wong pinter. Ya. Kadang-kala disebut yang wong tua walaupun anaknya masih muda. Ya, wong tua. Nah, itu semuanya itu merusak tauhid. Nah, mestinya kalau kamu menjadi orang yang beriman, walaupun itu sudah bertahun-tahun kamu lakukan, ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ditinggalkan. Orang kok berengkele bal natabiu mawajatna alaihi abana. Tak perlu saya ikut Quran, tak perlu saya ikut Nabi. Cukup saya warisi dari mbah-mbah saya dulu ya begini kok. Nah, kalau begitu kamu bukan orang yang beriman. Kalau mengaku beriman, walaupun, maka dalam ayat ini kan, surat Luqman, ayat 21. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu. Nah, ini awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabi sa'ir. Ya. Jadi kalau diajak mengikuti Quran dan Sunnah malah jawabnya saya mengikuti mbah-mbah saya dulu. Sampai Allah mengatakan, ya. Walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, apa akan kamu ikuti? Ya, sampai itu. Kalau kamu mengikuti warisan mbah-mbahmu dulu itu menyimpang dari Quran dan Sunnah malah mengandung kemusyrikan. Nah, jadi mengikuti setan yang akan masuk neraka yang menyala-nyala, apa kamu ikuti? Nah, sebenarnya ayat Allah itu sangat nandes sekali kalau dipikirkan. Jadi tidak pantas kalau kamu orang iman diajak kembali pada Quran dan Sunnah kok jawabnya saya cukup mengikuti mbah-mbah saya dulu, bapak-bapak saya dulu, warisan nenek moyang dulu ya begini kok. Nguri-uri tradisi yang bertentangan dengan tuntunan agama. Kalau tetap seperti itu, ya tidak pantas kalau mengaku beriman. Mengaku beriman itu kata Allah tadi, kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat ketetapan. Kalau kamu mau mengadakan upacara yang ada hubungannya dengan kelahiran bayi, maka ketetapan Rasulullah apa? Akekoh,
Akekoh itu menyembelih kambing pada hari ke-7. Tidak ada sepasaran itu, enggak ada. Selapanan tidak ada. Malah wiwit sewengi rong bengi. Sewengi sebenarnya jenang abang, nanti rong bengi apa meneh. Lah puncake nanti sepasaran. Itu boleh saja kamu silakan, itu memang tradisi. Tapi kalau kamu mau mengikuti Islam, akikoh. Kalau anakmu laki-laki, sembelihkan kambing 2. Kalau anakmu perempuan, sembelihkan kambing 1 pada hari ke-7. Itu ketetapan. Kalau kamu memilih selain ketetapan Allah dan Rasulnya, berarti kamu menyimpang ke jalan yang sesat. Itu yang mengatakan begitu itu Allah, bukan saya. Maka nanti dicamkan surat Al-Ahzab 36, surat An-Nisa 65, surat An-Nur 51. Nah sekarang kamu bandingkan dengan jawaban yang dikatakan oleh orang-orang yang diajak mengikuti Allah dan Rasulnya pada surat Al-Baqarah 170, surat Al-Ma'idah 104, dan surat Luqman ayat 21. Nanti kamu renung-renungkan. Nah sekarang setelah itu lihat dirinya, pantaskah saya mengaku menjadi orang yang beriman kalau saya mengikuti tradisi mbah-mbah saya dulu walaupun itu bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Mestinya jawab saya tidak mengikuti itu. Jawabnya mestinya mengikuti Allah dan Rasul itu sami'na wa atho'na. Itu tidak bicara yasinan, tidak bicara tahlilan, tidak bicara itu.